Berat ini, berat. Berat ini bisa nih. Ayo bareng-bareng yuk. Mesane momon. Setelah 6 hari perburuan, tim SAR BPBD Ponorogo Jawa Timur dibantu warga akhirnya berhasil menangkap seekor kera buas yang sempat merusak dan menyerang warga setempat. Kera jantan berukuran besar ini untuk sementara dikerangkeng di taman sebuah sekolah alam. Kera buas berukuran besar ini bahkan berulang kali berusaha menyerang warga karena lapar dan merasa terganggu. Setelah 6 hari perburuan dan selalu berpindah tempat, tim SAR dipandu warga setempat akhirnya berhasil menangkap kera jantan ini dengan umpan seekor kera lain. Awalnya tim SAR selalu kesulitan menangkap karena selain buas, kera ini juga berpindah-pindah dan beberapa kali merusak genting rumah warga. Warga yang resah dengan kera ini berharap tim SAR bisa segera menangkap. Setelah masuk perangkap, kera ini untuk sementara ditampung di taman milik sekolah alam di Jalan Anoman Ponorogo. Warga setempat juga telah menyiapkan buah-buahan untuk kera yang hingga kini belum diketahui asal-masalnya ini. Ya, ini total penangkapan perburuan kita sekitar 6 hari. Kita kasih umpan mulai dari, kan berpindah-pindah. Kita akhirnya boyong kandang seperti itu.
Kita kasih umpan makanan tidak mau masuk, kita kasih mainan tidak mau masuk. Akhirnya kita bawa monyet yang kemarin kita tangkap 7 bulan yang lalu untuk jadi umpan. Kita masukkan kandang, akhirnya si monyet ini mau masuk kandang. Setelah itu ya udah masuk. Kita tarik, kita kunci, dan yang kebetulan yang monyet kecil lepas. Jadi kita ada 2 tanggungan lagi, nanti setelah ini kita akan pegang yang kecil, tapi yang kecil sudah jinak kok. Jadi kalau memang ini terlalu banyak orang, akhirnya sementara masih lari. Jadi nanti kalau sudah ketemu yang punya, nanti dia dipanggil nurut. Sekilas kondisinya ini agresif ya Pak? Sangat agresif. Jadi tangan saya tadi sempat waktu nali kena takaran, tapi ya enggak apa-apa. Jadi sekarang kita masukkan ke Taman Sabila yang paling belakang, biar tidak ada orang yang mengganggu. Karena ini masih berbahaya, takutnya nanti orang ngasih makan terlalu dekat, kena gigit, seperti itu. Kemarin yang dikeluhkan warga apa sih? Apa sempat ke pemukiman, ke pondok? Jadi gini, sempat ada keluhan, waktu itu memang dilempari sama anak-anak katanya. Itu merusak genteng. Merusak genteng, dan yang pasti untuk mencari makan, karena kita memang tidak, monyet ini tidak mau kita kasih pakan, jadi dia mencari makanan sendiri. Dengan menggali singkong, ketela pohon, dicabut, dimakan. Jadi dia nggak mau dikasih umpan, seperti itu.